Oke, kita akan main sambung mufradat menggunakan adawatul istifham atau kata tanya dalam bahasa Arab. Man, man adalah siapa? Oke, benar. Mama Zada, Mama Zada siapa? Siapa yang dapat? Yang benar sih. Harusnya bagaimana tadi? Majada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat. Jauh banget. Limaza? Limaza. Bentar. Limaza. Limaza, bukan. Wah, iya siapa? Limaza kenapa? Man. Barang siapa? Siapa? Kata? Kapan? Kam. Kam. How much? Bahasa bagaimana? Kam. Berapa banyak? Berapa? Berapa? Kaifa? Apa ya? How? Bagaimana? Hal antum tasta'idun? Nasta'id. Jawabnya apa? Aina. Hah? Dengarnya apa? Ayu yang mana? Dua, tiga. Aina di manakah? Aina di manakah? Aina di manakah? Mansaro ala dargi darbi wasala. Mansaro ala dargi wasala. Aduh, apa sih? Wasaro kai. Namanya adalah wasala. Apa sih? Dari awal. Apa sih wasala? Gimana awalnya? Mansaro ala darbi wasala. Lima dan? Kenapa? Ayu. Yang mana? Berapa? Baik, kelompok tiga kita akan bermain bagaimana menyusun kata tanya yang sederhana. Kita mulai dari mata terang kapan pergi? Aina. Aina Anta. Di mana kamu? Kam. Kam umuruka, berapa umurmu? Ma. Ma hiwayatu. Aina. Aina madrasatuk. Di mana sekolahmu? Hal? Hal hadza baituk. Apakah ini rumahmu? Kam. Kam ulamu. Berapa pulpenmu? Mata. Mata tahfizul Pancasila. Kapan kamu melakukan Pancasila? Ma. Ma hiwayatu. Apa hobimu? Limada? Limada talabu ilmu. Kenapa kamu menuntut ilmu? Ayu? Ayu kitaba Arabia. Di mana buku bahasa Arabmu? Oke, good.